Jadi ceritanya, ada seorang pria guys yang dia ini iseng nerbangin drone di rel kereta ini. Katanya di situ ada penampakan Thomas sama Thomas EXE. Ternyata itu beneran guys. Nggak lama kemudian terlihat si Thomas muncul. Karena penasaran, si pria ini coba ngikutin si Thomas pakai drone. Tapi tiba-tiba si Thomas malah ngilang. Tiba-tiba muncul Thomas EXE lagi ngobrol sama Coco Charles. Dan ternyata mereka ini mau nyerang si Thomas. Gak lama kemudian terlihat si Thomas EXE lagi ngejar si Thomas. Tapi pas lagi kejar-kejaran, tiba-tiba si Thomas EXE itu nabrak tembok. Ternyata guys, si Thomas ini itu nyembunyiin telur Coco Charles. Dan pas dia mau makan telur itu, tiba-tiba si Coco Charles muncul dan langsung nabrak si Thomas.